Driver ojol dipuji wangi oleh penumpang perempuan. Jawaban waktu ditanya merek parfum bikin ngakak. Selalu ada percakapan tak terduga yang terjadi di antara seorang driver ojek online dan penumpangnya. Termasuk seperti yang terlihat di postingan akun Instagram @lambe_ojol ini. Bukan sekedar menanyakan domisili atau asal daerah misalnya, penumpang satu ini malah menanyakan perkara parfum. Pasalnya, penumpang satu ini merasa terpana dengan aroma driver ojek online yang mengantarkannya. Pertanyaan mengenai merek parfum mungkin bukan hal yang aneh, namun jawaban driver ojek online satu ini sukses membuat publik ketawa. Pasalnya, bukan memberi merek parfum, life hack tetap wangi ala driver ojek online satu ini cukup menarik. Momen dapat penumpang mbak-mbak, pas turun nyampe tujuan mbak-mbak, "Mas, pakai minyak wangi apa? Kok wanginya enak?" tulis akun Facebook Mainways dikutip suara.com pada Rabu 27 Juli 2022. "Itu mbak, pakai parfum mobil yang digantung saya masukin ke jaket." "Baru ini ditanyain parfum, life hack tidak sia-sia," sambung pemilik akun tersebut. Ya, alih-alih menyemprotkan parfum merek tertentu yang wanginya tahan lama, driver ojek online satu ini justru meletakkan parfum gantung di bagian dalam jaketnya. Parfum mobil yang senantiasa tergantung itu yang membuat si driver ojek online selalu beraroma segar, sampai-sampai membuat penumpangnya ikut penasaran. Tentu saja, life hack ini agar senantiasa wangi juga mendapatkan banyak pujian dari publik. Apalagi karena parfum mobil yang digantungkan driver ojek online itu biasanya dibanderol dengan harga murah namun menyediakan keharuman yang tahan lama. Parfum mobil itu bisa sebulan awetnya, jadi jaket boleh deh dicuci sebulan lagi, yang penting wangi, orange atau lemon, komentar warganet. "Daripada pakai salah satu parfum, sekali semprot 5 menit udah bau asem lagi," kata warganet. "Tips hemat baru nih," tutur warganet. "Mantap inspirasinya, timpal yang lainnya." Meski life hack di atas bisa membuat tubuh pemakainya senantiasa wangi sepanjang hari, tetapi tampaknya tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Beberapa orang tentu lebih memilih untuk rutin menggunakan parfum agar tubuhnya wangi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan supaya wangi parfum bisa tahan lama, antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, pakai parfum setelah mandi. Yang kedua, hindari menyemprotkan ke udara. Yang ketiga, semprotkan parfum ke titik-titik nadi. Yang keempat, semprotkan parfum pada sisir. Yang kelima, jangan menggosok parfum di kulit. Yang keenam, jangan mengocok botol parfum.